teman-teman, kembali lagi bersama saya Dodi Pascal. Hari ini kita mau buat apa namanya? Bukan prank ya? Magic prank. Mendapatkan nomor cewek. Mendapatkan nomor HP hanya melewatkan sulap dengan dua buah karet. Ini pakai karet bisa dapat nomor HP-nya perempuan. Tapi yang melakukan ini adalah Abang Satria nanti yang akan melakukan magic prank. Kalau saya sih cuma merekam. Jadi yang sekarang merekam ini adalah Kanda Yongki, Yongki Bestiawan ya, selaku YouTubers juga di Sulawesi Tengah. Jadi kita ini sebenarnya kolaborasi, tapi saya lebih ke ambil gambarnya dengan editingnya. Kalau Abang Satria dia lebih kepada magic pranknya dan actionnya. Jadi stay tune guys kalau mau lihat videonya, dan ini dia. Mbak, siapa namanya Mbak? Mbak, Cian. Cian. SMA. SMA. Aziza. Aziza, kuliah, sekolah, atau kerja, atau apa? Pernah nggak diajar waktu SMA kalau benda padat nggak bisa berhenti benda padat? Iya kan? Pernah. Saya di sini kan? Saya punya di sini karet. Ada yang aneh-aneh. Normal ya? Kan benda padat kan dari... Bukannya mbak, kalau saya kasih gini karetnya. Ini kan lagi bisa nembus kan? Gini, ini kan lagi bisa nembus kan? Gak mungkin kan padat. Gak mungkin kan bisa nembus benda padat kan? Kalau bisa gimana? Kalau seandainya bisa gimana? Kalau seandainya bisa gimana? Kalau bisa kasih nomornya sama saya, oke? Okay? Ada aku! Kalau bisa kamu kasih nomornya. Oke. Okay. Tambah kasih nomor 2. Oke. Okay? Boleh. Boleh ya? Okay. Kan? Enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Boleh digesek-gesek. Kan bisa kan? Enggak bisa. Oke. Okay. Kalau kasih gini, terus digesek-gesek gini. Enggak bisa ya? Bisa ya? Bisa kan? Coba. Kayak bisa. Itulah magic. Ya, karetnya normal kan? Beneran nih. Sesuai perjanjiannya. Beneran ya, Bu. Bentar, Dio. Makasih ya. Nanti saya kasih tahu kalau sudah. Iya, iya. Oke, jadi tadi itulah guys prank yang magic prank yang dilakukan oleh Abang Satria sehingga mendapatkan nomor HP cewek. Satu. Sekali tuh. Berapa sudah nomornya? Satu, dua, tiga, empat. Oh, banyak. Banyak ya. Jadi kalau kalian mau melakukan karet prank atau magic prank, nanti belajar sama Bang Satria, tutorialnya nanti di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe ya Bang Satria dan subscribe juga channel saya. Oke. Channel. Oh iya, ada nanti channel-channel promosi di bawah juga ada Om Yongki punya channel nanti, ada Om Apriawan dan Om Kiri punya ya. Oke guys, sekian saja video hari ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi, subscribe. Kalau habis subscribe, terus lagi subscribe. Oke okay guys, see you in the next video. Bye.